Saksi-saksi sudah dilakukan pemeriksaan dan penyidik telah mengantongi alat bukti. Yang jelas semua saksi dalam penanganan perkara yang pokok yang sedang berjalan maupun yang beberapa perkara lain yang dalam status penyelidikan dan penyidikan, saksi-saksi sudah dilakukan pemeriksaan dan penyidik telah mengantongi alat bukti yang mendukung ataupun mensupport terkait dengan dugaan tidak pidana terjadi. Yang dua perkara baru itu yang dua perkara baru itu tuh muncul dari perkara yang pertama berarti ya, Pak? Ada kaitannya, ya. Pak, itu berkasnya berarti di split atau dijadikan satu split di dalam splitting, ya. Oh, ya. Ini kapan Pak bakal dilakukan gelar perkara terhadap dua perkara baru lagi? Kami pastikan nanti akan kita update. Artinya sejumlah saksi sudah mulai diperiksa, Pak, ya? Sudah diperiksa semua, sudah diperiksa semua. Dan ada beberapa saksi yang sudah dilakukan pemanggilan, termasuk agenda pemeriksaan ahli juga dalam minggu ini dan minggu depan sudah kita agendakan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.